Jutaan ekor udang kecil tengah berjalan keluar dari sebuah pipa kosong yang tidak terpakai. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Buladu, Gorontalo Utara pada Kamis 25 Mei 2023. Dari dalam pipa air yang tidak digunakan, keluar udang kecil dan bergerak berkelompok dalam jumlah yang sangat banyak. Sebagian udang-udang tersebut menuju rembesan pipa program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS yang dikelola warga desa. Kepala Desa Buladu, Herlinda Lanio, mengaku kaget atas kehadiran udang-udang kecil tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Herlinda mengatakan, awalnya udang diketahui di rembesan air dari pipa PAMSIMAS yang bocor. Sehingga ia memerintahkan petugas PAMSIMAS untuk mengecek keberadaan udang tersebut. Ia khawatir udang ini berasal dari dalam pipa yang airnya dikonsumsi masyarakat desa. Berdasarkan peninjauan di lapangan, udang kecil yang biasa disebut warga dengan istilah Hele Yunilo atau udang minyak ini tidak muncul dari pipa air. Jutaan udang tersebut memasuki pipa yang tidak digunakan menuju permukiman warga. Adapun kemunculan jutaan udang ini membuat warga senang mereka menangkapi tanpa susah payah.